Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten. Yes, jadi eksklusif konten itu gue akan mereview gear yang sudah laku atau sudah terjual di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gue pastiin gitarnya dalam keadaan aman dan siap pakai. Jadi buat lo yang beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, tenang aja, lo gak kayak beli gitar yang gak jelas gitu. Jadi kayak gak beli kucing dalam karung lah. Lo tahu gitu gitar lo soundnya kayak gimana, wujudnya gimana. Gue akan kupas detail di eksklusif konten buat teman-teman yang beli lewat online, kirim-kirim misalnya, "Bang, tolong videoin atau masukin ke eksklusif konten." Kalau gue sempet dan sebisa mungkin gue akan buatin videonya. Oke? Okay? Ya, jadi ini Fender Mexico Standard. Ini sudah laku ke Sidoarjo dan akan dikirim sore ini nih. Jadi gue sempetin untuk mereview sekaligus memastikan. Jadi udah jadi standarisasi kita, gitar harus dalam kondisi aman, siap pakai, sudah di set up dengan baik. Dan kalau diperlukan gue akan minta ganti string supaya pas di set up lebih enak kalau pakai string baru kan. Ya, ini ada Fender Mexico tahun 2014, warnanya hitam, maple neck. Kondisinya ada beberapa dinding kecil di sini nih, di body nih. Ada beberapa dinding kecil tapi overall keadaannya baik. Maple neck, older body seperti biasa, ini Mexico, terus tuning machine-nya Fender ya, seperti biasa Fender Mexico pada umumnya. Oke, kita langsung aja ya review ya dan pastiin keadaan aman. Dan untuk video gua kali ini gua pakai kabel dari iView Creator. Jadi teman-teman yang mau pakai kabel ini nih atau lagi nyari kabel jack berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau, bisa langsung order aja di iView Creator atau ke Bang Bong Musik Bekasi. Kita juga menyediakan ini. Oke. Thank you bro iView Creator. Kiriman jacknya. Kita langsung review pakai ini ya. Dan ini masih baru, kita langsung sekalian unboxing lah. Dia garansi 1 tahun juga. Jadi ini asik. Dan gue emang lebih suka pakai jack yang begini, 1L 1S. Kelihatan ya. Jadi ini oke, materialnya bagus nih. Warna gold kepalanya. Kita langsung aja review ya. Dan gue pakai ampli Roland. Dan gue pakai ampli Yamaha THR-10. Gue direct langsung ke Focusrite. Gue pakai DAW Ableton. Oke, ini clean soundnya. Gue pakai pick up neck. Neck dan middle. Middle-nya. Middle and bridge. Bridge. Oke. Ini crunch dari neck. Neck and middle. Middle.
Oke, kita kasih sound yang lebih galak lagi ya. Kita kasih drive. Mari naik. Neck and middle. Middle. Middle and bridge. Gue pastikan keadaannya dengan baik, siap pakai. Dan thank you sekali lagi buat Mas yang di Sidoarjo yang udah order gitar ini. Semoga bermanfaat. Thank you banget Mas. Buat teman-teman yang mau minta di requestin, bang reviewin gitar ini dong, pedal ini, atau tanya-tanya seputar gitar, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan thank you sekali lagi. Dan jangan ragu untuk beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Gue pastiin gitar yang gue jual aman, siap pakai, dan anti tipu-tipu bro. Kirim-kirim ke seluruh Indonesia, siap amanah. Thank you sekali lagi. Salam. Wah, lupa minum Amer. Ya udahlah, gak ada salam-salam.